mengenal obstruction of justice yang bikin Arif Rahman menangis. Arif Rahman divonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 10 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah. Mantan Wakaden 8 Biro Paminal di Propam Polri tersebut disebut hakim terbukti melakukan obstruction of justice. Vonis tersebut masih berhubungan dengan kasus kematian Brigadir J. Terlibat dari sejumlah video dan foto yang beredar, Arif Rahman tak kuasa membendung air matanya. Berkali-kali ia menyeka air mata itu ketika masih duduk di kursi pesakitan. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut peraih Adi Makayasa itu penjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah. Lantas, apa itu obstruction of justice? Pelansir dari beberapa sumber, istilah tersebut diberikan untuk mereka yang menghambat proses penegakan hukum. Omar Seno Aji dan Indrianto Seno Aji dalam peradilan bebas negara hukum dan contempt of court menjelaskan, obstruction of justice merupakan tindakan ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum. Peran mereka juga bisa mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Di Indonesia, tindakan obstruction of justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam pasal 221 KUHP dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini ada 3 terdakwa yang ditetapkan melakukan obstruction of justice. Selain Arif Rahman, ada mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden Aropaminal Agus Nurpatria Adi Purnama. Sementara itu, pengamat hukum pidana di Universitas Indonesia Kudri Sitompul menyebut vonis terhadap Arif Rahman layak lebih ringan dari hukuman Richard Eliezer alias Baradae yakni 1 tahun 6 bulan. Sebab menurut Kudri, Arif Rahman tak berkaitan langsung dengan peristiwa pembunuhan. Kemudian Kudri juga menyoroti tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada Arif Rahman.